Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Sekalsel dan se-Indonesia Jumat pagi lalu melakukan aksi demo di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Aksi demo ini dilakukan terkait penolakan mahasiswa terhadap eksploitasi tambang di Gunung Meratus. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sekalsel dan se-Indonesia Jumat pagi lalu terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Set Meratus di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Aksi ini sebagai bentuk penolakan pertambangan di Gunung Meratus yang dinilai mereka merupakan eksploitasi atau kesewenang-wenangan terhadap Gunung Meratus. Dari data yang diketahui saat ini, sudah separuh atau 50% pegunungan Meratus menjadi area pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ketua BEM WLN Banjarmasin Ahmad Jamaluddin mengatakan ada dua tuntutan yang diminta oleh mahasiswa. Di antaranya pemerintah pusat diminta agar mencabut izin tambang yang sudah diberikan kepada beberapa perusahaan dan pegunungan Meratus dikembalikan menjadi tanah adat. Pegunungan Meratus, utamanya saya sendiri sih yang merasakan dampaknya itu sendiri sangat prihatin dengan keadaannya. Kenapa? Karena dengan diberikannya izin beberapa perusahaan yang sudah kita tahu juga infonya itu sudah tersebar kemana-mana, itu kami sangat amat menyayangkan. Karena kayak gini, kalau saat hukum jalur hukum nggak bisa ditempuh, kita nggak menutup kemungkinan jalur adat bakal ditempuh gitu loh. Kita nggak mau bakal ada yang semacam itu, karena kita tahu kalau kita mengusik mereka yang ada di dalam sana, mereka dalam hal ini saya katakan adalah penduduk-penduduk di sana, yaitu orang-orang Dayak. Kita tahu nih sifat dari mereka bagaimana. Bukan bermaksud untuk mengucilkan atau bagaimana, tapi kita nggak mau lah. Kalau misalnya kita masih ada hukum pemerintah yang bisa kita junjung tinggi dan ada hukum pemerintah yang masih bisa kita korek-korek, kenapa kita harus masuk adat kayak gitu? Kita coba pakai jalur birokrasi yang baik dan benar. Itu sih sebenarnya. Kenapa Bang bisa peduli nih dengan Set Meratus ini Bang? Ya, jadi pertama kita dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia sebetulnya pada sejak terhitung beberapa dua hari yang lalu kita sedang melaksanakan kegiatan konsolidasi nasional BEM Seluruh Indonesia yang kebetulan pada kesempatan kali ini Universitas Lampung Mangkurat menjadi bagian tuan rumahnya. Nah, kemarin kita dalam momentum konsolidasi karena kita juga Aliansi BEM Seluruh Indonesia ini menjadi bagian dari entitas pergerakan, salah satu pergerakan di mahasiswa juga, kita coba koordinasi dan katanya teman-teman di BEM Sekalimantan Selatan pun ingin mengadakan kegiatan aksi solidaritas yang memang bertujuan untuk spreading awareness terhadap masyarakat Kalimantan Selatan akan kondisi Meratus seperti itu. Sehingga kami sebetulnya dari Aliansi BEM SI di sini berkomitmen untuk membersamai dalam aksi solidaritas ini supaya masyarakat Kalimantan Selatan juga turut peduli terhadap lingkungan dan juga terhadap Meratus yang sedang berlimpah di Kalimantan Selatan. Permasalahan pertambangan pegunungan Meratus ini akan dibawa oleh perwakilan BEM se-Indonesia ke pemerintah pusat agar kebijakan penambangan di pegunungan Meratus bisa dikaji ulang. Muhammad Lutfi Darlan dan Pudael melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.